Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dalam vlog kali ini, kami jalan-jalan di Melangkap Nabalura, Felicia, Kota Belud. Tempat ini terletaknya sejauh 4 km dari Simpang 3 Jalan Bypass Ranau, Kota Belud. Dan jarak dari Simpang 3 ini ke Jalan Besar Tamparuli Ranau ialah sejauh 10 km. Jadi jumlahnya lebih kurang 14 km yang akan memakan masa lebih kurang 20 minit untuk sampai ke tempat ini dari Jalan Besar Tamparuli Ranau. Tempat ini sebenarnya adalah milik Koperasi Pelancongan Melangkap Nabalura Felicia Kota Belud Berhad. Jadi jika kita mengunjungi tempat ini, secara tidak langsung akan menambahkan lagi pendapatan penduduk kampung ini yang telah menjadi ahli koperasi tersebut. Kelihatan itulah sungai Panataran, sungai dari Gunung Kinabalu dan juga Kota Belud. Seperti biasa, jika kita mengunjungi tempat-tempat sebegini, aktiviti utamanya adalah bermandi manda di dalam sungai. Ini jauh mampu. Juga menyediakan peralatan sukan yang kita boleh sewa. Oh, dah masuk. Tempat ini memang sesuai sekali jika kita hendak membuat family gathering, permainan-permainan. Tempat tinggalnya pun jika kita tidak selesa tinggal di sulap-sulap, kita boleh tinggal di homestay yang terletaknya hanya berdepan dengan tempat ini. Kami pula pada hari pertama, laki bini tidur di dalam kereta Exora sebabkan penuh semua pondok, walaupun ada 7 pondok yang telah kami tempah. Almaklum jika tempat-tempat sebegini tidur di pondok, bilik mandinya, tandasnya berasingan. Ada disediakan lebih kurang 4, kalau tidak silap 4 bilik mandi untuk semua pengunjung. Oh ya, ada satu lagi aktiviti yang kita boleh buat di sini jika berminat dan jika pemiliknya membawa ke sini sebab ia dimiliki oleh orang-orang kampung juga, iaitu ATV. Kita perlu menyewa.
sudah sampai sungai itu, diri kita akan dibuai oleh alunan derasan air sungai yang mengalir. Kadang-kadang terasa macam dekat betul sungai itu dengan sulap kita. Hujan. Ngertilah kita. Terima kasih kerana menonton. Ini kes jalannya agak curam untuk masuk ke tempat ini. Jadi kereta Ezra terpaksa keluar dulu tanpa penumpang.